Di kawasan Jalan Gunung Anyar Timur Surabaya inilah warga digegerkan penemuan mayat pria di dalam selokan. Kondisi mayat yang sudah membusuk itu membuat warga enggan mengevakuasi, melainkan menunggu petugas kepolisian datang. Mayat pria yang diketahui bernama Suyadi, warga Wiguna Surabaya itu, ditemukan dalam kondisi sudah membusuk. Tim Inafis Polrestabes Surabaya yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Bahkan proses identifikasi yang dilakukan pihak kepolisian sempat mengalami kendala lantaran medan dan posisi jasad korban berada di dasar parit. Polisi terpaksa mendatangkan pemadam kebakaran untuk mengevakuasi jasad korban dari dasar parit. Akhirnya proses identifikasi dilanjutkan di tepi parit. Dari hasil olah TKP sementara, korban yang diduga sudah tewas selama 4 hari dilaporkan hilang oleh pihak keluarga hari Jumat lalu. Hingga kini polisi belum berani memastikan penyebab kematian korban lantaran masih menunggu hasil visum dari pihak rumah sakit. Menurut anaknya, kalau memang betul ini orang tuanya, karena sandalnya, bajunya diiakan oleh anaknya bahwa ini adalah orang tuanya dia. Menghilang dari rumah itu sekitar hari Jumat. Hari Jumat, pamitan mau ke puskesmas. Namun begitu tiba-tiba tadi ditemukan sudah meninggal dunia berada di selokan. Jadi belum diketahui ya dugaannya penyebab meninggalnya? Sementara jenazah kita evakuasi ke Dr. Sutomo untuk menunjukkan bahwa ada tanda-tanda kerasan atau seperti apa, nanti dari hasil visum yang bisa menjelaskan tersebut. Usai dilakukan identifikasi, jasad korban pun langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk dilakukan proses visum. Nanda Andrianta, CTV.